dia cedera, apalagi dia menang 1-0. Kasih tahu pelatihnya, kapten ini. Sepakat ya? Paham ya? Itu aja. Iya. Berikan informasi kepada kami pula, begitu juga kepada penonton. Ini kita saksikan pertandingan yang berkata berikutnya. Kita saksikan ya begitu juga. Sudah menyaksikan ini pertandingan penuh untuk tim Arsip Musababa. Ada Satlang juga Agung Dilim Kudu Hari kalau kecil kecil Daniel mencoba menjadi hebat tembakan Wijaya gol tipis saja tarik di belakang wasit kuasai Wijaya Wijaya Basuki lepaskan tembakan Wijaya tipis saja belum berhasil rupanya di atas Galang Suarmo tembakan Galang melakukan Masuk ke dalam. Dengan bola-bola yang dimatikan di menit pertahanan tidak terkendali oleh Harry berubah kedudukan 1-0 sementara untuk Arsema. Hati-hati lengket-lengket lagi rupanya. Kali ini ada Tarsi dengan bola pendek berikan kepada Harry berikan kepada Satyang lagi. Tandis lagi di sana ada Kato masih Kato hentikan lagi oleh Kapten Agus. Ini kedudukan bola langsung ke pendek saja. Langsung mengedani, sayang sekali. Ada Kapten Kato rupanya hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola utama, dan itu lagi oleh pendek lagi. Masih rupanya lagi-lagi lepaskan dengan cepat rupanya di pasar hari kemarin kedudukan 1-1 rupanya serangan balik begitu cepat bergetar gawang Suarmo 1-1 untuk babak yang pertama kita saksikan dua tim tangguh ini berlaga waktu masih cukup panjang yang bermain secara sebelumnya hati-hati di lini pertahanan kita saksikan satu sama iya kembali lepas ke tembakan kali ini membentur lagi ada paruh lalu menerbitkan kita diberikan kepada kita kita masuk ke dalam tangan langsung saja kita lepas ke tembakan belum berhasil kawan kawan di sana ada kita rupanya lagi-lagi masih pelanggaran terjadi tendangan bebas ya ini kemarin kita juga menjalankan lakukan tendangan bebas Wijaya sudah lakukan, ada Daniel lepas ke tembakan, hentikan lagi oleh Satlang. Menurut pengawal oleh Baru, masuk ke saya. Murtu mencoba memasuki, kita lebih ke Murtu, lagi lebih mengatur, Murtu dengan Dupar, kembali Murtu, masih dalam dalam. Lepas ke tembakan, terlepas rupanya, masih Kapten Agus. Ada agen datang dari belakang, Kapten Kato, kembali lagi di Kato, sambil kita melebar, kembali berikan ke Kipi. Kipi mencoba, masih mencoba tangan, lepas ke tembakan, kandas lagi, masih terjadi, gol! Datang ke belakang, hentikan rupanya. Ini hari Prabowo, lalu kembali ke Bersama. Daniel, rupanya bisa mencoba Satlang. Masuk kasih, hujan pelanggaran pada kali ini. Masih, ini yang dibawa di sana, di Satlang, mulai berbanyak lagi Satlang, umpan tadi kembali, kandas sebelumnya bertanya. Sayang sekali, lagi-lagi gagal maning rupanya. Ada Eri, Eri cari lagi belakang mencoba. Ini tadi di sana, mencoba, Ibrahim masuk ke belakang. Lepaskan banget, sayang sekali. Penembus gawang Suarmo di kode kanan gawang Suarmo berubah kedudukan
2-1 di babak yang pertama untuk Arif Komar. Kali ini Arif melepaskan tembakan. Ayo satu lagi. Licin-licin dia terlepas. Berkumpulkan pada Parfu. Parfu menggabung masuk gedung. Dapat menggabung dari diri masuk gedung. Masuk gedung. Yang dikejarkan di sana dari Jali. Lepas untuk bekerja Jali. Kandas kita terjadi. Masih kerja Farsi. Sayang sekali rupanya tadi ada Daniel masih berbincang-bincang tadi sama ibu Daniel kita masuk melebar lagi ke atas lagi kasar yang gagal kali lagi ke sini melebar berikan ke perempuan kemudian terpektar lagi kembali ke rumah dadah untuknya jauh ke depan jauh tarik lagi lepas ke tembakan kontrol lah masih terjadi peluru. Selamat untuk Arif Kobar. Terima kasih kepada Kapten Pintu Arusono. Rupanya tipis saja tipis. Sama-sama mewakili desa penjarakan. Ya tetap rasa persahabatan kita jaga.